Hai adik-adik, selamat datang ke channel Si Gululu. Hai semua, kita jumpa lagi dalam video ini. Dan kita masih lagi berada dalam unit 5 yaitu Jisim. Dan pada video kali ini kita akan belajar menolak unit jisim. Objektif pembelajaran dalam video ini ialah murid-murid dapat menolak melibatkan hingga 3 jisim dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Jadi murid-murid semua boleh rujuk buku teks muka surat 191 hingga 192. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Kita lihat sini. Kita ada jisim untuk Khairul dan juga Divesh. Oke, kita lihat di sini jisim Khairul ialah 34.9 kg. Manakala Divesh pula ialah 41.2 kg. Jadi soalannya ialah hitung beza jisim antara Khairul dengan Divesh. Baik, kata kunci untuk soalan ini ialah beza. Untuk menghitung beza, kita perlu melakukan operasi tolak. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita bina dahulu ayat matematik. Ingat, untuk mencari beza dan untuk menolak, melakukan operasi tolak, kita kena mulakan dengan nombor yang nilainya lebih besar, kemudian baru kita tolakkan dengan nombor yang nilainya lebih kecil. Jadi kita buat dalam bentuk lazim. Baik, kita terus lakukan operasi tolak di sini. 2 tolak 9 tidak dapat, kita akan buat pengumpulan semula dengan meminjam. Dan 2 ini menjadi 12. 12 tolak 9, jawabannya 3. Oke, kita jumpa titik perpuluhan, letak titik perpuluhan. Sifar tolak 4 tidak dapat, kita akan buat pengumpulan semula. 4 jadi 3, manakala sifar menjadi 10. 10 tolak 4, jawabannya 6. Jadi, jawaban untuk soalan ini ialah beza jisim antara Khairul dengan Divesh ialah 6.3 kg. Oke, kita lihat pula contoh kedua. Nah, kita diberikan resepi kek mentega dan bahan E ialah 1/4 kg mentega, 0.1 kg gula, dan kita ada 5 biji kuning telur dan 230 gram tepung gandum. Tapi kita lihat pada soalan, berapakah lebihnya jisim mentega dengan daripada gula. Jadi walaupun dalam resepi ini dia bagi banyak maklumat, tetapi sebenarnya kita hanya perlu rujuk kilogram untuk mentega, jisim untuk mentega, dan juga jisim untuk gula. Jadi kita lihat sini, berapakah lebihnya, bermaksud kita kena lakukan operasi tolak. Jadi 1/4 kg kita tolakkan dengan 0.1 kg dan jawabannya mesti dalam unit gram. Jadi bagaimana cara nih? Pertama sekali kita perlu tukarkan 1/4 kg dan 0.1 kg itu ke dalam unit gram. Jadi bagaimana caranya? Kita akan darab dengan 1000. Dan kalau murid-murid masih ingat lagi kaedah jari ajaib untuk menukar pecahan dalam unit kilogram kepada gram, murid-murid semua boleh guna jari sahaja, yaitu kita akan guna 4 jari. 1000 bagi 4 kita akan dapat 250 bagi nilai 1 setiap jari ini, satu jari. Jadi untuk satu jari seperti yang ditunjukkan sini, dia darab dengan 1000, sama juga sebenarnya
1000 bagi 4 kita akan dapat 250 gram. Manakala sifar perpuluhan 1 darab dengan 1000 nih, apa akan berlaku? Kita hanya perlu anjakan ataupun alihkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi di sini, setiap ombak rindu yang tidak ada nilai itu kita letakkan sifar. Jadi kita dapat 250 gram tolak dengan 100 gram. Jadi jawabannya berapa murid-murid? 150 gram. Jisim mentega lebih 150 gram daripada gula. Baik. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Kita ada ayat matematik di sini. Lihat nih. 6042 gram tolak 1 sifar 7 kg tolak 980 gram dan jawaban yang dikehendaki mesti dalam unit kilogram. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukarkan gram kepada kilogram. Jadi yang akan terlibat di sini ialah bagi nilai ini dan ini, 6042 gram dengan 980 gram. Oke, tukar unit gram kepada kilogram. Kita mulakan dengan 6042 tuh. Untuk menukar unit gram kepada kilogram, kita akan bahagi. Bahagi dengan 1000. Jadi kalau 1000, kita hanya perlu letak titik perpuluhan. Sebab di mana tuh kedudukannya? Di sini di antara 6 dan sifar. Jadi jawabannya 6 sifar 42 kilogram. Bagaimana pula dengan 980 gram? Sama juga kita bahagi dengan 1000. Apabila kita bahagi, kita akan dapat sifar perpuluhan 98 sifar kilogram. Macam mana tuh? Macam di atas juga tadi, kita hanya alihkan ataupun letak titik perpuluhan di sini dan depannya ialah sifar. Baik, sekarang ini apa yang kita lakukan? Kita akan tolak berturut-turut. Baik, 6 sifar 42 kilogram kita tolakkan dengan 1 sifar 7 sifar kilogram. 1 sifar 7 nih kita boleh letak sifar di belakangnya karena sifar itu tidak ada nilai. Jadi sekarang nih kita boleh tolak seperti biasa. 2 tolak sifar 2, 4 tolak 7 tidak dapat, buat pengumpulan semula. Pinjam, ini 6, ini jadi 9, dan ini jadi 14. Oke, 14 tolak 7, jawabannya 7, ini dapat 9, titik perpuluhan jangan lupa. 5 tolak 1, jawabannya 4. Kemudian, kita tolak lagi sekali, sifar perpuluhan 98, sifar kilogram. Jadi 2 tolak sifar 2. 7 tolak 8 tidak dapat, kita buat pengumpulan semula, ini 8, ini jadi 17. 17 tolak 8, jawabannya 9. 8 tolak 9 juga tidak dapat, kita buat pengumpulan semula, ini jadi 3, ini jadi 18, tolak 9, jawabannya 9. Dan titik perpuluhan, 3 tolak sifar, jawabannya 3. Jadi sekarang ini jawaban akhir ialah 3,992 kilogram. Oke, kita pergi pula ke contoh 4. Kita masih lagi ada ayat matematik seperti yang ditunjukkan. Dan ingat kita sentiasa merujuk unit yang perlu kita cari dalam untuk jawaban itu. Unit yang perlu ialah yang diberikan dalam ayat matematik ini ialah gram. Jadi kita perlu tukarkan kilogram kepada gram. Jadi macam mana cara tuh? Untuk nombor bercampur 10, 4 per 5 kilogram nih kita boleh pisahkan seperti yang ditunjukkan di sini. Kemudian 10 kilogram kita darab dengan 1000. Tambah 4 per 5 darab dengan 1000. Jadi bila kita buat operasi 5 nih dengan 1000 nih boleh dipermudahkan dengan menggunakan sifir 5.
Sebenarnya adik-adik juga boleh guna kaedah jari, oke? Jadi bila kita buat operasi di sini, 1000 bahagi 5 kita dapat 200. Jadi 200 darab dengan 4, jawapannya ialah 800. Manakala 10 pula tadi itu darab dengan 1000, jadi 10.000. Jadi bila kita tambah, kita akan dapat 10.800 gram. Kemudian kita perlu tolak berturut-turut. Sekarang ini kita sudah mula menolak, oke? Jadi kita akan tolak 10.800 gram, oke? Kemudian tolak dengan 1.503 gram. Yang ini tidak perlu ubah. Kemudian nanti ini yang ini kita akan perlu ubah. Tapi bagaimana cara tuh? Kejap lagi cikgu akan bagi tunjuk. Oke, kita tolak dahulu yang ini. Oke, sifar tolak 3 tidak dapat. Kita pinjam di sini, ini dapat 7, ini dapat 9, ini jadi 10. Ini 7, 9, 2, 10, tolak 1, jawabannya 9. Oke, jangan lupa tulis unit. Baik, 3,96 kg ini kita perlu tukar kepada gram. Jadi apa kita perlu buat? Kita akan darab dengan 1000. Jadi apabila kita darab dengan 1000, anjakan titik perpuluhan sebanyak 3 kali, dia jadi 3.960 gram. Jadi sekarang nih kita tolak 3.960 gram. Jadi 7 tolak sifar, 7, 9 tolak 6, 3, 2 tolak 9 tidak dapat. Yang ini pinjam dan jadi 8, ini jadi 12. 12 tolak 9 jawabannya 3, 8 tolak 3 jawabannya 5, dan unitnya ialah gram. Jadi jawaban akhir ialah 5.337 gram. Mudah kan? Baik adik-adik semua, murid-murid, ini sahaja untuk kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih karena menonton video Sigululu. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.